Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Roman Purba. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021. Kami sedang menyiapkan pengiriman bibit durian power tinggi 2 meter kaki 3 yang mau dikirim ke Kota Batik Pekalongan dan Batang. Ini teman-teman, bukti bahwa bibit ini sudah lolos karantina. Jadi cara yang paling sederhana untuk membedakan bibit yang sudah karantina dan belum, salah satunya adalah ini. Ini akar dia sudah keluar, dia sudah tembus dari polybag. Jadi inilah contohnya kalau yang parang-parang sudah karantina lama. Buktinya seperti ini contohnya. Wah, Ibu. Tuh. Ini batang tunggal. 2 meteran. Apa sih kilan undak? Kaki 3. Kan? Buat teman-teman, ini contoh bibit yang sudah lolos karantina. Gitu. Tuh. Rindang, rimbun, daunnya hijau. Semua sudah ada, sudah nongol anunya, akarnya sudah nongol ya teman-teman tuh. Jadi kita tutup jaring rapat nanti ya, saksikan terus buat teman-teman semuanya nih. Contoh nih bibit yang sudah karantina gitu. Gitu, Bos. Jadi sekali lagi ini contoh bibit yang sudah lolos karantina. Akarnya sudah keluar, ya kan? Tuh. Tuh, stoknya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.